setinggi 100 meter yang berlokasi di tepian Sungai Kapuas dekat Jembatan Kapuas 1 Kalimantan Barat terus menuai polemik. Ide pembangunan ini dilontarkan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Kartius, yang dimaksudkan untuk menarik wisatawan. Namun rencana pembangunan ini ditanggapi dingin oleh Wali Kota Pontianak. Kuntilanak selalu dianggap makhluk halus yang menakutkan, namun tidak bagi Kartius, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat. Kartius justru beranggapan bahwa sosok hantu perempuan berambut panjang itu layak menjadi salah satu landmark di ibu kota Kalbar. Ia bahkan menyebut tugu kuntilanak setinggi 100 meter ini akan membantu wisatawan yang ingin melihat kota Pontianak dari atas. Rencananya tugu kuntilanak ini akan dibangun di tepi Sungai Kapuas dekat Jembatan Kapuas 1. Kartius banyak mendapat dukungan dari pihak pariwisata Kalbar. Pro dan kontra, tapi banyak sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak yang pro dibanding kontra. Contoh, Kepala Dinas Pariwisata Kayung itu datang ke saya, Pak, kita dukung. Kemudian Sanggau dukung, beberapa dukung. Namun rencana pembangunan tugu kuntilanak ini ditanggapi dingin oleh Wali Kota Sutarmiji. Menurutnya, selama dirinya memimpin Kota Pontianak, pembangunan tugu patung itu tidak akan pernah diizinkannya karena tidak berdampak positif bagi warga Kota Pontianak. Belum lagi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tugu patung tersebut yang setara dengan perbaikan jalan untuk sejumlah jalan di gang di Pontianak. Di samping itu, lahan yang akan dipergunakan juga tidak ada. Terlebih, dampak buruk dari pembangunan tugu tersebut bagi kehidupan sosial warga Kota Pontianak. Saya, Pak, jangan lagi dari bot. Ya, saya pastikan tidak dibangun di Pontianak selama saya jadi wali kotanya. Dari survei, ya, 98% masyarakat Pontianak tak mau. Para netizen pun mencoba menggambarkan bentuk tugu kuntilanak ketika sudah jadi. Dalam gambarnya tampak sosok wanita dengan rambut menjuntai. Mereka juga mempertanyakan dari mana datangnya ide tugu kuntilanak, di mana letak edukasinya, dan banyak ikon yang bisa dijadikan landmark baru Kota Pontianak. Para netizen juga beranggapan bahwa ide itu kurang etis dan justru akan menakut-nakuti masyarakat dan merusak citra Kota Pontianak. Lalu bagaimanakah pendapat Anda? Barlian Parose, MNC Media Pontianak, Kalimantan Barat.